Halo bro, jumpa lagi sama Josi. Saya akan membawakan suatu tentang membuat minyak kemiri. Ya, ini isinya kemiri. Silahkan disimak bro. Saya akan membuat tutorialnya membuat minyak kemiri. Pertama-tama kita tumbuk dulu tas ini. Kita tumbuk sampai halus. Setelah halus bro, ini dimasukkan sini. Masukkan sini, bentar. Urusan pertama. Ini habis ini udah lembut semua. Panaskan. Eng, selesai. Terakhir, habis ini disangrai bro. Kita sangrai sampai agak kecoklatan bro. Nah ini udah mulai menguning bro. Kalau udah menguning ini siap-siap airnya udah disiapkan. Kasih air panas bro, mendidih ini. Loh. Sereng. Setelah mendidih ini kita aduk terus bro. Terus kita aduk. Ini yang berbusa inilah bibit dari minyak itu ya. Ini yang berbusa ini adalah minyak ini yang mengambang di atas. Kan minyak nggak bisa bersatu ya sama air ya. Minyak nggak bisa. Oh iya bro, jangan lupa ya, dikasih like, dikasih subscribe yang belum menyubscribe ya, dan di komen itu gimana itu belinya itu kemirinya. Nah ini udah kelihatan ini minyaknya di atas ini. Sekitar 40 menit lah, kalau 30 menit bro. Kurang sedikit. Ini udah kelihatan kuning-kuning ini. Ini merupakan minyak ini yang mengapung. Ini diambil. Diambil sedikit-sedikit ini yang mengapung ini. Ini kan minyak ini. Ini udah jadi minyak ini yang atas ini. Mengapung, ditaruh. Kita ambil minyaknya sedikit-sedikit. Kalau langsung banyak-banyak kan nanti airnya ketot lagi. Ini ambil sedikit-sedikit sampai habis lah. Ini minyak tok ini yang di atas ini. Ini 100% murni minyak kemiri ini. Kalau beli kan sedikit mahal, itu kan buatnya juga susah. Di sini nggak ada mau beli ini Korea ini. Ambil semuanya kalau bisa. Nanti ada proses lagi, setelah ini diambil nanti dimasak lagi sampai airnya hilang. Setelah itu jadilah minyak kemiri yang original. Ya semoga ini bisa memberi masukan pada teman-teman yang mau buat minyak kemiri. Prosesnya mudah sekali sebetulnya. Sudah tahu begini. Aku dulu buat 2 kali itu gagal terus. Habis 1 kilo kemiri, jadinya minyak cuma 2 sendok. Aduh, rugi bro. Kita harus telaten. Oh iya bro, ya bagi yang belum subscribe ya, segera di subscribe. Biar update videonya nanti kalau saya buat video lagi. Kan Josi ngupload video, langsung tahu kan, langsung bisa memberi masukan pada teman-teman kan ya, nggak tahu bisa bermanfaat. Caranya buat minyak kemiri gimana loh, jadi tahu. Setelah ini bro, ini disisihkan dulu sinilah biar nggak terlalu jauh nanti. Setelah itu ini yang minyaknya tadi yang kita ambil tadi itu kita goreng lagi sampai airnya habis. Ini nanti udah jadi minyak kemiri. Ini finishingnya ini tahap finishing ya. Ini yang putih itu air bro. Yang putih itu nanti sampai itu putih-putih hilang, sampai mengeras dia nanti akhirnya itu nanti gosong. Nah, jadilah minyak. Ini prosesnya kurang sebentar lagi bro. Sekali lagi bro ya, jangan lupa bro, subscribe, like, and comment. Iya dong, nanti yang subscribe pokoknya banyak rezekinya, lancar. Sip, pokoknya aku doain semuanya. Saling support bro.
Salkomsel, salam kompak selalu. Minyaknya udah kelihatan bening. Yang bening itu minyak itu, kalau yang putih itu air. Nanti yang putih itu nanti hilang itu. Yang putih itu nanti hilang, jadi bening semua. Ya yang putih nanti gosong karena airnya ada ampasnya miri, ada bro. Udah kayak rempeyek. Udah jadi ini, itu minyak itu. Tinggal sedikit lagi ini. Airnya tinggal sedikit ini. Ini ramuan orang tua-tua dulu bro ini. Khasiatnya udah terbukti ini. Ini bro, ini udah jadi ini. Kita tuangkan di sini ya. Ini bro, jadinya bro, minyaknya bro. Ini perbandingan sama botol. Botol aqua. Ya itu tadi bro, tutorial membuat minyak kemiri itu tadi. Dari awal menggerus miri, terus sampai keluar minyak, sampai menggoreng minyaknya lagi, itu jadinya cuma segini. Semoga bermanfaat bro. Tutorial dari saya, Ajosi Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya tunggu. Salkomsel bro, salam kompak selalu dari Ajosi Channel. Wassalam. Bye-bye.